di instastory lagi nyindir-nyindir orang, itu siapa sih itu yang dimaksud? Dan kenapa tiba-tiba bisa ke bisa itu? Terusai. Ya ada salah satu artis, bukan artis sih menurut aku ya. Dia tuh siapa ya? Yang kayak bukan artis menurut aku ya. Dia tuh sekarang lagi disorot aja karena dia tuh panjat sosial sama artis yang udah punya nama. Oh. Kenapa kok bisa menganggap dia panjat sosial? Ya, kalau udah semangat tuh kan merusak diri sendiri untuk menaikkan nama. Enggak harus melecehkan orang, enggak harus merendahkan orang lain, artis lain. Real diri sendiri. Kalau misalkan dia kan harus merendahkan orang lain, artis lain, senior lagi, terus merendahkan dengan kepentingan pribadi sendiri kan supaya naik namanya. Kalau aku sih enggak kayak gitu. Makanya aku tuh gede banget sih lihat orang kayak gitu tuh memaksakan banget gitu. Kok bisa kepikiran tiba-tiba ke dia gitu, awalnya gimana itu, Mbak? Awalnya aku tuh baik sama dia, baik banget. Aku gak pernah ada masalah, cuman dari makin kesini, kok makin kayak... Aku jujur aja, aku ngefans banget tuh sama YouTuber terkenal di Indonesia ya, pasti tau lah. Aku ngefans banget dengan kepribadiannya, dengan alimnya. Aku seneng, bener-bener mengagumi banget. Semalam itu aku bikin story, terus dia balas story itu benar-benar rasanya tuh ya. Jadi kesini kan aku dia diam aja kan, nggak ada respon, ya udah berarti kan yang pantas dia dong. Gitu. Udah pernah ketemu sebelumnya sama artis itu? Belum ketemu sih, belum pernah ketemu. Tapi aku berharap nanti ketemu langsung diajak collab.